Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suharno. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu. Dulu, pemilik bisnis tidak harus mengurusi langsung usahanya. Dia cukup membuat investasi, modal kerja, membangunkan pabrik, membangunkan kantor, kemudian diserahkan pada orang yang dia percaya atau pada kalangan profesional. Maka dia di rumah tinggal ongkang-ongkang, setiap bulannya menerima keuntungan. Tetapi kondisi hari ini sudah jauh berbeda. Apalagi setelah kita masuki era digital, memasuki era disrupsi yang perubahannya sangat cepat sekali. Yang menang bukan yang besar, tetapi yang cepat mengambil keputusan.